Kabar mengejutkan buat kancah bola sepak tempatan apabila seorang bintang ternama Liga Super dikatakan bakal digantung perlawanan. Desas-desus bertiup kencang apabila pemain ini difahamkan telah melakukan kesalahan yang menyebabkan hikmat beliau tidak dapat digunakan oleh pasukan. Menerusi satu laporan oleh wartawan TV3 Shakira Zulkifli, tonggak utama yang beraksi buat pasukan Liga Super 2023 berdepan hukuman berat. Sungguh pun tidak menamakan pasukan tersebut, beliau memberi bayangan bahawa kelab yang dimaksudkan kini dalam landasan terbaik untuk ke pentas Asia pada tahun 2024. Pemain yang dimaksudkan ialah Faisal Halim yang akan mengalami penggantungan selama sebulan sekaligus menyaksikan beliau akan terlepas baki aksi Liga Super musim ini. Menurut ejen beliau, Faisal Halim dihukum kerana tindakan semasa perlawanan Liga Super di Likas, bukannya di separuh akhir Piala FA 2023. Ini adalah hukuman berat kerana Selangor masih jauh untuk layak Asia. Pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim berkongsi keadaan kakinya selepas menerima terjahan keras dari legenda Amri Yahya. Ketika perlawanan Liga Super 2023 antara Selangor menentang Sabah di Petaling Jaya, Iron Del Valley menjaringkan gol kemenangan kelab Stadium Berhantu. Namun satu terjahan berbahaya dari Amri Yahya kepada Faisal Halim menjadi bualan hangat penyokong. Namun Faisal Halim memberikan berita baik bahawa dia tiada kecederaan serius dan menunjukkan luka kecil di keteng kakinya. Ini berita baik kerana Selangor akan bertemu JDT untuk kali ketiga musim ini pada hari Sabtu dan akan cuba kalah kurang dari 4 gol. Selangor masih nombor 2 liga dan mengejar AFC. Jurulatih dari Croatia Bojan Hodak membuat keputusan undur diri pada musim ketiga bersama KL City. Jurulatih yang membawa KL City ke final Piala Malaysia 2021, final Piala AFC 2022 dan final Piala FA 2023 itu mendapat tawaran sebuah kelab luar negara. Menerusi satu ciapan Twitter, Zulhelmi Zainal Azam Bojan Hodak menerima satu tawaran dari luar negara. Selang beberapa jam kemudian, kelab Liga 1 Indonesia Persib Bandung umumkan Bojan Hodak sah menjadi jurulatih baru mereka. Bojan Hodak ke Persib adalah satu risiko kerana kelab Indonesia itu suka tukar jurulatih jika kelab kalah beberapa kali. Kehilangan Bojan bagaimanapun bakal diisi oleh pembantu jurulatih dari Croatia, Nenad Bacina. Nenad adalah pembantu setia Bojan Hodak sejak dari Kelantan dan ikut ke JDT hingga Kuala Lumpur City.